parkirnya di sini ya? Di sini ya parkirnya ya? Iya, iya. Ya. Harga tiketnya Rp30.000 kalau warga negara Indonesia, sebaliknya kalau warga negara asing, umrah Rp60.000. Jadi tadi setelah beli tiket, kita dikasih sarung juga. Oh. Jadi kunjungan ke sini udah termasuk ada apa namanya, kalau parkirnya di bawah itu ada transport dan ada sarungnya. Nah, khusus ini untuk wisatawannya berkunjung ke Pura Agung Besaki disediakan sarung masing-masing satu orang. Yang pakai celana pendek itu diharuskan pakai sarung. Kalau celana panjang itu, kalau wisatawan yang mau pakai sarung dikasih sarung. Oh, jadi nggak boleh pakai celana pendek ya, Pak ya? Jadi maknya sama maknya ini mau pakai sarung. Iya. Ada sarung mana ini? Belum. Mak aku salut dulu ya, Gus. Dulu. Sebentar ini saya sudah suruh teman untuk ngambil. Yeah. Permisi, tiket ini sudah masukkan dalam saku, sudah selesai untuk tiketnya, sudah dicek. Sekarang tinggal pakai sarung aja dulu. Yeah. Oke, selamat datang di Pura Agung Besaki. Yang ini disebut Pura Agung Besaki, pura yang terbesar di Bali, yang disebut di Besaki. Luasnya mencapai 3 hektar, 200 meter, letaknya di kaki Gunung Agung. 3 hektar, 200 meter, letaknya di kaki Gunung Agung di sebelah barat daya Gunung Agung. Di sini juga tempat pemujaan 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi adanya di bawah, di kaki Gunung Agung, inilah pura yang terbesar di Bali, yang disebut Pura Besaki. Pakai sarung. Jadi di sini tidak boleh pakai celana pendek, guys. Kalau pakai celana pendek dikasih sarung. Tapi kalau pakai celana panjang ada pilihan, boleh memakai sarung dan boleh tidak. Luas yang semua ini sebanyak 3 hektar ini yang disebut Pura Basukian. Basukian ini adalah tempat pemujaan Yang Naga Basuki sebagai dewa penyelamat. Dan di dalam sini ada Pura Penataran Agung disebut Pura Besaki juga. Di sana ada 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, Iswara. Di sana tempat pemujaan. Yang ini disebut Wantilan Sana Budaya, tempat orang-orang rapat atau ada tarian pada waktu ada upacara sembahyang. Ini di sini adalah tempatnya peristirahatan juga, tempat orang sembahyang tersebut. Bapak mau ke sana boleh? Yuk. Ya. Pak, saya nama saya Pak Wayan Watre. Wayan Watre. Oke, Watre. Watre. Ya, dari Besaki sendiri. Oh. Saya sebagai pemandu wisatawan lokal. Yang asing beda lagi ya, Pak ya? Ya, jadi gini, kami disediakan asingnya itu kan banyak bahasanya, ada Jepang, ada Perancis, ada Rusia, ada sebagainya. Masing-masing itu sudah ada, Bapak. Sudah disediakan pemandu. Di sini rapat para tokoh Jadi khususnya di Pura Agung Besaki itu kami mempunyai 3 jenis upacara yang banyak. Setiap 1 tahun disebut Petari Turun Kabeh dan 10 tahun disebut Panci Bali Kerama, yaitu 100 tahun sekali disebut Kari Eko dan Saludra. Dan bangunan pura ini dibangun pada abad ke-8. Yang membangun adalah tokoh agama Hindu dari negeri India yang disebut Resi Markandeya.
Beliau datang ke sini bersama orang-orang Majapahit. Mungkin yang pertama kali mungkin mencapai 8.000 orang. Tapi dia pengikutnya ada yang kena musibah penyakit, ada yang hilang, ada dimangsa binatang buas. Lantas beliau datang kembali lagi ke Dieng, yaitu bertapa di sana. Dia mendapat. Upacara apa? Upacara abis ngabe yang disebut mendak duntun, Bapak. Yaitu mendak duntun apa nyegara gunung, itu bisa orangnya dari sini, di Gua Lawa sampai ke Besaki. Itu mengadakan upacara sembahyang. Yang dibawa itu sesajen, Pak? Bukan. Itu adalah simbolnya sebagai leluhur yang telah meninggal. Bukan sesajen. Itu ada namanya, mungkin satu antara lain itu disebut apa namanya? Simbol papan pelindung. Itu yang dibawa itu ada simbol dari orang yang meninggal. Nah, nanti setelah pulang dari sini, itu meletakkan di pura keluarga masing-masing. Itu diadakan upacaranya 6 bulan sekali, yaitu Hari Raya Gandungan dan Kuningan, Pak. Jadi sekarang lagi hari raya apa ya, Pak? Upacara sembahyang. Oh, upacara sembahyang biasa ya? Karena habis ngaben 12 hari yang lalu, ngaben sekarang mengadakan upacara ke Pura Agung Besaki. Seperti ini. Jadi yang di pangkuannya itu adalah sebagai leluhur keluarganya. Tapi yang itu, yang ada besek atau keranjangnya itu sesajen, Bapak. Karena ada besek ini. Yang dibawa sama Bapak-Bapak itu ya? Iya, itu sesajen. Kalau yang di belakangnya itu, yang di pangkuannya itu, yang pakai dari pokok yang warna coklat itu juga simbol sebagai leluhur. Bapak panggilannya Pak siapa? Wayan. Pak Wayan? Iya. Oh, iya. Dia namanya Pak Wayan, yang dekatnya Wayan Water. Ya itu karena saya dipanggil Wayan, itu apa namanya, orang anak sulung. Oh, anak sulung. Anak sulung Wayan, kali yang kedua Madi atau Nengah, yang ketiga Komang, yang keempat Ketut. Ketut? Iya, yang terakhir, Ketut. Jadi orang Bali itu punya anak, kalau pertama Wayan, Nengah, Komang, Ketut. Jadi kalau punya anak lima lagi, Wayan. Wayan lagi, ya. Dari awal lagi? Iya. Oh. Karena apa namanya, harus dari empat itu kembali ke awal. Seandainya Wayan, Nengah, Komang, Ketut, yang limanya Wayan lagi. Madi itu yang nomor dua juga, sama dengan Nengah. Oh. Ya, ada yang bilang Putu yang Wayan, ada yang bilang Wayan, ada yang bilang Nengah, ada bilang Madi. Ya. Ada Putu juga. Putu anak sulung. Oh. Ya. Yang bisa disebut Madi itu anak kedua. Hmm. Yang anak ketiga bisa disebut Nyoman atau Komang. Yang terakhir itu tidak bisa, cuma satu kata, Ketut. Oh iya, iya. Jadi pertama itu Wayan atau Putu, Nengah atau Made. Yang Komang atau Nyoman. Komang atau Nyoman, yang terakhir Ketut. Dan itu enggak ada atau-atau? Enggak ada. Tahun berapa ini pura dibangun, Pak? Jadi pura ini dibangun pada abad ke-8, Bapak. Yang membangun adalah suku agama Hindu dari negeri India yang bersihkan dia. Dan untuk bangun Besaki ini dapat wangsit di Dieng, ya? Dieng, ya. Karena resmi Dieng Jawa Tengah. Ya, kan pertama kali di sini membawa 8.000 orang untuk merambah hutan. Ada musibah, ada yang kena sakit, ada hilang, ada dimangsa binatang buas. Jadi resmi itu kembali ke Dieng bertapa di sana. Ini disebut Ratu Pasek. Kalau untuk Ratu Pasek nggak boleh sembahyang di sini, Bapak. Khusus untuk dari Ratu Pasek.
yang berkasta sudra. Ya, mereka mantap, Pak. Sekian api, Pak, ayah. Ya, manggis. Manggis. Terayu, Anton, ayah, ayah, Pak. Aksara yang kita punya dalam aksara Bali bersama Latin ini dinamakan sebagai tempat pemujaan dari kasta Brahmana, kasta yang paling tinggi, Bapak, yang disebut Ide Betara Dalam. Ide Betara Dalam itu ada di Gelenggung, tapi tempat pemujaannya ada di sini, diberi julukan Sri Aji Krishna Kepakisa. Jadi ini tempat sembah yang kasta tertinggi yang ada di Sastiastu Jero. Kita ke nanti di sana ada pemandangan sedikit lagi. Masih di depan sana atas sana ada pura yang disebut pura bergelap. Saya ada bapak di sana. Pemandangan di sana di arah timur Besaki. Kalau di pura gelap itu namanya gelap. Di sana juga tempat pemujaan dewa Iswara sebagai dewa kebahagiaan dengan lambang putih. Ini disebut Meru. Mahameru ya. Ya, Mahameru. Tapi bentuknya ukirannya ada bentuk ukiran, ada jaru, ada swas. Thank you.
ini masuk ke Pulau Kemang. Memang tidak diizinkan perempuan masuk ke sini? Bukan. Apa bagaimana? Maaf Bapak, karena mbaknya itu pakai jilbab. Oh. Jadi yeah. Biar apa namanya? Jadi kalau pakai jilbab tidak diperkenankan masuk ke pura utama ini ya, Pak ya. Nanti dalam pengertiannya dari pihak agama lain kok bisa seperti ini, biar enggak gitu. Kalau Bapak kan pakaiannya itu pakai sarung, enggak cukup, enggak pakai. Maaf ya Pak ya. Ya ya, enggak apa-apa Pak. Memang setiap tempat ibadah itu ada aturan masing-masing. Kita ya, harus menghormati perbedaan itu. Ya. Karena sejatinya perbedaan itu kan keniscayaan, Pak. Iya, Bapak. Jadi nanti kalau saya suruh mbaknya itu untuk lepas jilbabnya masuk sini kan saya enggak enak. Iya. Itu adalah sebagai kehormatan. Iya. Di masjid juga ini Pak, ada aturan-aturan yang melarang orang untuk masuk masjid selain muslim. Oh gitu. Iya iya. Oke, ini saya bilang pura utamanya Bapak, tempat pemujaannya itu Pak Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Kita bisa lihat dari sini. Jadi belum kelihatan ini. Itu sebagai security, yaitu penjaga pura. Jadi kalau di areal pura ini dijaga oleh security sebagai pengaman. Mudah-mudahan hal-hal yang kita tidak diinginkan supaya tidak terjadi, Bapak. Ini lanjut, silakan. Ini yang di depan sini ada tiga bangunan yang disebut Trimurti. Nah, ada empat payung, payung merah, payung hitam, payung putih, dan kuning. Yang merah itu simbol dari Dewa Brahma, yang hitam dari Wisnu punya, yang putih dan kuning itu dari Siwa. Di sini ada Trimurti. Di sinilah tempat pemujaan bagi kita umat Hindu. Kalau Hindu belum dapat sembahyang ke sini, katanya belum sempurna. Ini yang disebut pura yang terbesar bagi kami umat Hindu. Dan dipuja tiga Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau ini disebut Mahameru, Mahameru itu adalah tempat menyimpan arca. Tempat menyimpan arca. Arca ya. Karena kita mempunyai arca yang banyak, itu ada Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, Iswara dan sebagainya. Sedangkan Dewi itu ada Dewi Sri, Dewi Saraswati juga ada. Kalau itu tempat peristirahatan bagi habis melasti, di sana dihias para arca-arca itu diadakan upacara sembahyang. Oh, dihias. Ya, ya dihias. Setelah dihias, diletakkan di Bali Agung yang di Pesamat Agung di sana, itu dipuja oleh umat Hindu selama 42 hari. Balai Agung yang itu ya Pak? Iya, ya Bapak, di atas itu. Di sana diletakkan arcanya. Ya. Jadi kita sebagai hambanya memuja dari sini. Oh. Jadi areal ini setiap hari penuh Bapak. Nih. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Jangan lupa subrek sama tombol ring.